apa buktinya kalau kalian berdua tuh betul-betul suami istri? Ini dari cincinnya. Cincinnya. DM Surya abis itu minta nomor kontak WA kan. Yeah, Surya yeah. Kasih. Di situ dia bilang, "Bang, aku suka sama Abang," gini. Wow. Woi, yang nembak Sasa duluan. Iya. Aku duluan. Apa rasanya nikah, Sur? Gimana, yang Sur? Yang lucunya gini, Kak. Cerita dulu malam pertamanya dong, cerita dulu. Ya Anda sah dong. That's ya. Cerita dulu. Oh, ngomong dulu. Bilang dulu. Bilang gimana, Sur ya? Bilang gimana? Dek, boleh ya, Dek. Lagi enggak tahu ya, Dek. Tapi berhasil malam pertamanya. Langsung malam pertama langsung berhasil. Coba bibinya dong, boleh lihat enggak? Boleh. Bibi enggak apa-apa dong sama istri, boleh. Kan ya? Oke, coba. Sudah sah kok. 3 2 1. Hai guys, jumpa di vlog aku. Senang banget ini. Aroma-aroma apa nih? Sepertinya aroma-aroma pengantin baru. Wow. Atau bobo apa nih? Kok ada bobo pansos? Wah! Sama-sama ini dia Surya Manurung dan juga Sasa sang istri. Halo. Halo. 1 2 3 jawab semuanya. Oh, gemes banget sih lihat-lihatan. Langsung aja ya, Sur. Iya. Kalian tuh baru nikah toh? Iya. Selamat ya. Surya. Berapa bulan yang lalu kita kolaps ya, Surya? Iya, betul. Kamu datang ke tempat aku sama adik-adikmu. Adik-adik, iya. Terus udah gitu waktu itu masih jomblo, benar? Benar. Yes. Dan hari ini berarti kalian pengantin baru udah berapa lama nih resmi? Resminya kita sudah 6 hari ya. Berarti ranjang pengantin masih hangat ya, Shay? Masih hangat lah, Kak. Apalagi pas musim hujan masih enak. Oh, luar biasa, luar biasa. Oke. Pertanyaan langsung dari para netizen, begitu tadi aku share bahwa aku pengen ngevlog sama kalian berdua. Yeah. Semua nanya adalah, ini beneran atau settingan hanya sekedar mengangkat ibaratnya supaya viral lagi? Silakan Surya. Oh, kalau ini betul seriusan. Surya nikah sama Sasa itu seriusan, bukan settingan. Memang benar nikah ya? Iya. Beneran nikah. Beneran nikah. Gimana kita tahu? Karena semua orang sekarang tuh berlomba-lomba pengen viral. Dan harus diakui keluarga Surya Manurung dulu, iya. Manurung family ini sempat viral sekali di TikTok kan. Nah, mungkin kan namanya viral kan pasti silih berganti, ganti iya, lagi, betul. Ganti lagi. Apa buktinya kalau kalian berdua tuh betul-betul suami istri? Ini dari cincinnya. Cincinnya. Yang kedua, dari apa kita, dari foto-foto nikah kita, yeah. Habis itu dari surat-surat kita. Cuman kan nggak mungkin kita bawa-bawa juga, yeah. Semua kan ada di rumah sama ini. Yeah. Oh, itu adalah lambang. Sudah menikah. Cuman kalau kenapa Surya nggak make? Karena memang kalau laki-laki itu kan memang nggak diwajibkan, nggak diharus apakan pakai emas. Oh gitu. Iya, jadi memang nggak pakai emas. Oh. Yeah. Tapi Surya pakai nggak? Nggak. Cuman untuk istri aja. Oh, tapi Surya punya cincin kawin? Enggak. Buat istri saat ini? Buat istri aja. Jadi cuma beli satu aja buat istri. Kenapa? Aja. Kenapa? Apa karena apa, secara dananya masih mumpuni buat istri dulu? Sebetulnya sih di perkara dana juga kan. Karena kan cincin emas ini kan pastinya lumayan mahal ya. Gitu kan. Ya di situ pun dana Surya sebetulnya pun enggak pala terlalu besar kali. Ya jadi dia pun terima aja kan. Nah, ya udah Abang beli satu aja untuk adik, ya udah enggak apa-apa Bang katanya. Wah. Jadi beli satu aja. Jadi suaminya mengalah, yang penting istrinya pakai emas. Asli apa KW itu emasnya? Asli. Wow. Berapa gram, Sur? 2. 2 gram. Mas London. Hasil uang sendi apa? Mas London. Mas London. Medan tuh ada Mas London, gue tahu deh. Imbe. Mas London tahu Ege. Jadi lu mengalah, lu enggak pakai cincin kawin, yang penting istri yang pakai. Wow, keren. Sasa, banyak banget yang bilang, "Ala, paling juga lo pansos ya kan sama Surya karena Surya sekarang lagi viral dan segala macam." Pasti Sasa juga udah mendengar omongan-omongan netizen. Udah banyak sih kalau mendengar. Pansos sih enggak ya kan. Ya. Netizen kan biasa bicara seperti itu ya kan. Kalau aku sendiri kadang kaget juga kan karena masih baru juga. Ya. Jadi ya dibawa santai aja gitu, biasa aja kan. Wow. Gitu. Tapi apa sih jujur ya, pertama kalian ketemu, apa yang bikin, kalau Surya udah pastilah, gue yakin. Karena Surya terakhir ketemu, dia bilang, "Aku belum pernah Kak sekalipun berani nembak cewek." Terus aku bilang, "Serius Sur, lu umur berapa sih terakhir kemarin ketemu Kakak?"
Kita masih umur, ya masih sama sih, 29. 29 tahun. Iya. Aku bilang, kamu gak pernah sekali pun nembak cewek, gak, belum pernah berani kamu bilang kan. Sampai akhirnya ketemu sama Sasa, pas gue lihat di Instagram, cakep bininya, manis lagi. Sasa, pasti banyak yang deketin kamu selain Surya. Kenapa kamu akhirnya mau dipersunting dan kalau memilih Surya? Kalau deket sih banyak, banget yang deket. Jujur aja memang banyak. Yang deketin banyak? Banyak banget. Tapi kalau kenapa harus Surya, Manu? Memilih Bang Surya, dia beda dari yang lain. Bedanya apa? Oke, secara fisik mungkin Surya memang mengaku dia berbeda. Memang tahu, udah tahu. Kalau secara fisik kan kita nggak mau nyinggung ke sana. Cuman dia baik, perhatian, nggak pernah marah, itu yang suka. Nggak pernah marah? Nggak pernah. Sabar banget? Sabar banget. Makanya itu yang sukanya. Oke. Pertama kali ketemu, pertama kali kontak-kontakan, siapa yang ngajak kenalan duluan dan gimana kalian bisa kenalan? Akunya yang ngajak duluan. Dia. Dan gue bilang, Sasa tuh turunan Milan dari kardus ya, Sasa-sasa gitu ya kan. Jadi, yang ngajak kenalan Surya adalah Sasa duluan? Iya, dia pertama cuek banget, malah gak dibalasnya. Akunya sebenarnya pertama kan gabut gitu kan, gabut. Jadi, dia nggak balas, penasaran kan, coba lagi nih orang kenapa ya nggak mau balas-balas chat aku kan gitu kan, sombong serius banget. Nggak Surya respon, dia ngechat terus. Karena dia ngechat jujur terus aja banyak yang aku deketin, malah orang itu yang deket sama aku. Ini malah susah gitu ya? Iya, ini malah susah, itulah masalahnya. Sa, ke kamu lagi, aku masih penasaran. Apa yang bikin kamu, yang notabene secara fisik kamu manis, kamu apa namanya cantik, tadi cerita banyak yang deketin juga, ya kan? Apa yang bikin kamu akhirnya tertrigger untuk mau mendekati duluan lagi kamu duluan, Surya? Kalau aku sih, yang aku tengok dari profil-profilnya, dia orangnya baik, ya suka bantu orang, ya, makanya aku suka sama dia. Ya aku coba kenalan sama dia, dan ternyata dia tuh asik kalau udah bicara, nyambung gitu, jadi enak ceritanya sama dia, udah kenal gitu. Tapi kan itu kan setelah kamu kenal dong. Oh, iya. Kalau sebelum kamu kenal, kenapa sampai kamu message duluan? Itu yang kakak penasaran. Gabut aja sih, pertama memang sekedar gabut gitu. Kenapa harus cowok ini? Apa karena dia lagi viral? Enggak juga, enggak ada mikir kesana. Enggak ada mikirnya dia viral atau gimana, enggak ada. Cuman ya sekedar pengen kenalan aja gitu. Wow. Apa berarti lu suka memantau video-videonya Surya? Iya, suka banget mantau-mantau video apa paling suka? Ya kurang tahu juga sih, pokoknya nggak di scroll sampai bawah gitu. Tapi suka ngeliatin gitu ya? Ngeliatin sekedar aja, udah. Oke, kan berarti tidak tahu karakter dalamnya kan, karena belum pacaran bisa. Tapi secara fisik, apakah Surya itu adalah tipe cowok kamu, misalnya tingginya emang kamu suka? Tingginya yang memang suka, suka jujur yang seperti itu. Iya, suka yang cowok banget, kan nggak putih banget dong, putih coklat dong, ya kan? Iya, dia romantis sih orangnya, jujur. Tahan dulu pengertian baru. Apa tindakan dari Surya yang menurut kamu paling romantis sejauh kalian menikah? Tindakannya sebelum dia suka ngelus-ngelus kepala. Coba dong, Kamelani mau lihat. Aduh, gemes banget ya Oli. Coba, kalau lagi berdua gimana sih? Coba, anggap aja gue, Lutfi, Jenda, Osef, manajer lo semuanya ini, kami hanyalah nyamuk-nyamuk dan juga laler-laler yang ada di sini. Pokoknya nggak ada orang berdua. Dia suka kali begini kan, begini kan. Astaga, Sasa paling suka digituin. Iya, elus-elus kepalanya. Ya, cewek tuh seneng gitu ya. Iya, cewek memang suka gitu. Kalau Surya paling suka diapain, Sa? Kalau dia suka di gini-gini bibi. Gemes banget, so sweet. Cium bibinya dong, boleh lihat nggak? Boleh. Bibi nggak, nggak apa-apa dong, suami istri kan ya. Oke, coba sah kok. 3, 2, 1. Sur, seperti mimpi nggak? Wih, kalau dibilang seperti mimpi pasti kak, pasti nggak nyangka juga kan Surya bisa mendapat istri sebaik dia. Dia kadang jujur sedih juga, kayak nggak nyangka juga. Masa? Ya kan memangnya. Kenapa Sur sedih Sur? Karena kan Surya kan memang susah kak dekat sama cewek gitu kan, apalagi untuk menembak seperti yang Surya bilang semalam kan, karena minder gitu kan. Dengan kondisi Surya yang kayak gini kan. Tapi alhamdulillah kenal sama dia, Surya telusuri terus pelan-pelan
sampai kalau dibilang orang pansos lah, yang materi lah. Ya. Karena dulu pernah HP dia rusak ya kan, HP dia rusak. terus adalah niat Surya mau membolokan, bukan membeli kan, kan membolokan. Jadi di situ mau Surya kirim sekitar 300 ribuan lah gitu kan untuk membolok HP dia. Tapi dia nggak mau kak, dia nolak. Dia nolak. Itu dia satu bulan lebih. Satu bulan lebih. Nggak komunikasi, nggak megang HP, tapi dia nelpon Surya make HP kawannya. Dipada-padakan untuk minjam HP kawannya. Datangi sana, datangi sini untuk nelpon Surya. Wow, demi ya? Demi. Demi Bang Surya. Pengorbanannya itu yang Surya rasakan. Jadi makanya Surya memang serius sama dia. Ya. Habis itu kalau ya jujur ya, ya. Sebaik aku jumpa sama kakak semalam, ya. Sebaik pulang itu ada sih juga yang dekat, ada. Oh ada yang sebaik dekat ada? Ada, okay, ada. Ya. Tapi kalau mereka itu yang dekat-dekat itu, ya jujur, hanya sebatas materi sama pansos. Jadi kalau ketemu kamu, story lah, iya. Ngajakin bikin konten. Nah, abis itu yang bikin konten lah, kayak gini lah, yang ngakuin tunangan lah, yang apalah semua kan, ada lah itu kan. Ya. Itu hanya sekedar untuk konten mereka aja gitu, nggak ada pala untuk kita sebutkan namanya. Iya, nggak pala, nggak apa, nggak ada untuk keseriusan lah gitu. Tapi Surya supaya kenal sama dia, memang perjuangannya, memang Surya akuin perjuangannya kak, perjuangannya bagus sekali. Tapi kamu ada nggak suruh gini, kan kamu kemarin lagi spiral tuh, iya. Ada nggak perasaan kamu tuh gini, misalnya ada cewek yang mau deket, nih cewek bener-bener sayang sama gue apa enggak nih, apa emang cuma kayak tadi kamu bilang, cuma mau pansos apa enggak, ada begitunya dong kamu pasti. Ada. Ada, makanya di situ Surya tes dia dari masalah HP. Iya. Dari HP, dari paket, dari pulsa. Ya. Dia nggak pernah ini minta semua. Di antara ini nggak pernah. Sama sekali dia nggak pernah minta pulsa, minta paket. Malah Surya yang bilang, udah kalau habis pulsanya biar abang isikan. Tapi dia memang nggak mau. Tapi kalau yang lain, ada. Mau. Misalnya apa? Misalnya apa kayak isikan? Paket gitu kan. Bang, paket tadi habis bang. Ya udahlah isikan gitu. Habis itu kadang mau minta barang gitu juga kan. Iya. Terkasihkan. Cuma kalau dia memang tapi gak kamu ada. Bener romantis orangnya. Siapa? Kamu. Ya kalau aku pribadi aku yang enggak tahu mungkin kan itu kan apa yang romantis yang pernah kamu lakuin ke Sasa misalnya apa? Tadi Sasa bilang katanya Bang Sur ini romantis banget loh Kak. Apa yang pernah romantis? Ya paling kalau aku romantisnya ke dia kalau misalnya di umum lah ya, di umum itu memang jarang sih aku untuk melepaskan dia gitu, pasti dia tetap pegang gitu kan. Jarang untuk melepaskan kayak gini, ataupun berjarak jauh itu jarang. Kalau di depan umum. Habis itu ya kadang kalau kita makan ya palingnya kadang kita beli nasi itu kan, kita kan belum masak gitu kan, belum ada kompor. Jadi kita kadang beli nasi makan ya. Makan satu berdua. Makannya beli satu aja, satu bungkus. Satu bungkus berdua, sepiring iya. Berdua. Jadi benar-benar seperti laku, sepiring berdua tuh kalian lakuin ya? Iya. Piring berdua. Satu bungkus itu tiap hari kita beli nasi bungkus itu kalau pagi, siang, malam itu ya. Jarang kami makan aja. Sendiri-sendiri itu. Selalu berdua. Selalu berdua. Suap-suapan enggak? Suap-suapan. Kalah kalau membule kalau lewat. Sah. Oh ya. Mama gimana waktu pas Surya pertama kali datang ke rumah? Kalau Mama sih enggak ada probleman ya. Probleman masalah kami melarang itu nggak ada, cuman dia bilang kalau memang Suryanya memang serius sama Sasa, ya langsung datang ke Dumai, ya kenalan, ya kalau memang jodoh ada jodohnya, ya langsung nikahi kayak gitu. Wow, dan Sasa juga begitu. Ini berapa lama kalian pendekatan pacaran? 7 bulan. 7 bulan doang. Iya. 7 bulan doang. Langsung mau nikah. Iya. Iya. Sebenarnya kalau ketemu itu nggak ada pikir mau nikah tuh belum ya, belum. Bang ya. Setelah pulang dari sana 1 minggu kemudian kami berpikir. Dianya yang langsung itu baru mau serius. Serius. Gitu. Kenapa kamu langsung mau nikahin si Sasa? Karena kan kamu tadi bilang sebetulnya dari terakhir kita podcast kamu viral kemarin ada aja cewek-cewek yang deket juga sama kamu. Ya dari situ kak, saya kan saya pelajari dari awal sampai akhirnya kan dari 6 bulan lah sudah pelajari kan dari awal sampai akhirnya seperti yang kayak pulsa semua keseriusannya itu lah keseriusannya ya. Sampai dia merelakan. Minjam HP kawan ya demi nelpon Surya. Tapi kalau fisik kamu tuh ibaratnya tergila-gila nggak? Maksudnya memang dia tuh secara fisik emang kamu suka banget gitu. Sama dia? Iya. Ya kalau secara fisik suka sih. Emang tipe kamu banget ini? Iya. Kan kamu kemarin bilang kan minta juga sama Allah untuk diberikan iya. Pasangan hidup yang benar-benar gitu benar-benar. Ya.
emang kamu sholat minta gitu benar-benar sih? Iya. Wow, berapa lama dari sholat terus sampai akhirnya ya, belum pernah nembak cewek katanya kemarin? Ya jujurnya, kalau jujur aja sih kalau sholat itu pasti ada yang bolong, enggak lima waktu juga. Ya. Kadang ada yang lima waktu, kadang ada yang bolong juga kan. Hmm. Tapi di setiap sholat itu pasti diapakan doa, pasti. Pasti minta pasti gitu, minta. Istri sama Allah. Iya. Oh, padahal dulu pernah nggak? Abis itu pas dekat sama dia memang Surya bilang kalau memang dia yang terbaik. Dekatkanlah kami jika dia yang tidak terbaik jauhkanlah. Jauhkan aja. Tapi dia tetap dekat gitu. Mungkin ya memang inilah yang dikasih. Udah jodoh memang. Ya. Iya. Sur, boleh cerita nggak dulu sampai akhirnya Tuhan memberikan kamu akhirnya rezeki lah dikasih istri yang baik yang sayang sama kamu menerima Surya apa adanya. Iya. Ya kan? Karena kan untuk pasangan untuk bisa menerima kita apa adanya itu tuh berkah luar biasa. Iya, dong. Betul. Ya kan? Bukan hanya melihat kita dari luarnya saja atau karena kita ngetop atau karena apa gitu. Tapi dulu kamu punya pengalaman gak Sur? Mungkin yang bisa kamu share juga saat-saat mungkin kamu juga ditolak, kamu gak berani deketin cewek atau mungkin ada kata-kata yang gak enak, pernah gak dulu juga kamu rasakan? Ya pastinya pernah, kalau misalnya ditolak sama cewek, ya jujur sebelum sama dia ya pernah gitu kan. Itu ya lumayan jauh sih dari rumah gitu kan. Sempat deketin kamu? Sempat dekat, habis itu sering komunikasi. Tapi ya Surya ungkapkan gitu. Memang ini Surya beranikan lah di situ kan. Surya beranikan di situ, Surya ungkapkan, tapi dia hanya bilang lebih bagus kita berteman bang katanya. Alasannya dikasih tahu kenapa? Alasannya dia mungkin segan mau bilangkan alasannya, cuman kan Surya udah paham apa ya. Alasannya. Pasti ya ke fisik juga lah mungkin nah, gitu kan. Surya kan selalu bilang, kak aku tuh gak pede karena secara fisik aku. Surya tuh punya kelainan yang namanya apa Sur? Saya sindrom gitu sih. Iya. Teacher saya sindrom. Iya. Jadi Surya sendiri ngerasa bahwa itu jadi kayak memberatkan langkah kamu untuk mendeketin cewek gitu. Walaupun iya. Kamu lucu sebenarnya, kamu konten creator iya. Gitu kan. Tapi akhirnya sekarang untuk ngedeketin cewek yang seperti Sasha jadi berani gitu ya? Sebetulnya pertama nggak berani sih. Nggak pede juga. Nggak pede juga. Tapi kan karena dia yang duluan mendekatin Surya. Karena Surya kan udah pernah udah pernah ditolak gitu ya, kan. Jadi ya. Di situ makanya Surya sama cewek agak cuek. Oh. Sebaik udah ditolak agak cuek. Makanya sebaik justru dia. Justru untuk menjaga hati tuh ya Surya. Iya. Jadi sebaik dia bilang DM Surya abis itu. Minta nomor kontak WA kan ya, Surya ya. Kasih di situ dia bilang bang aku suka sama abang gini. Wow, weh yang nembak Sasha duluan. Ya, iya benar. Aku duluan. Besin. Gua aja belum pede lu dulu nembak cowok. Sasha, lu kasih tau ilmu lu dulu sama gua cepetan ciri Sasha. Kenapa lu kira-kira kayak diem gitu saat tembak cowok dulu. Kenapa lu berani nembak itu? Ya karena ya saya tuh orangnya baik ya dari apanya dari videonya ya baik kan ya kita kan pingin kenalan sama orang sekedar pertama iseng-iseng aja nggak taunya memang jodohku gitu pas ngobrol nyambung gitu. Nyambung nyaman gitu sama dia enak ngomong sama dia sampai tuh sampai berjam-jam pun kak sampai tidur pun kadang iya sampai ketiduran dia anak-anak sekarang bilang sleep call apa sih sleep call iya. Ya jadi tidur handphone tetap nyala ya iya betul ya Allah gila pernah nggak lo Jem gila sleep call oke banget tuh jadi kalian tidur handphone masih nyala terus tuh masih. Tapi aku tahu jadwal dia nelpon tuh kan pagi nggak bisa sampai siang ya, sampai sore. Ya, kenapa sampai sore? Pagi nggak bisa? Malam karena dia punya pacar lain. Aku ada kegiatan gitu ya, kan ngerti, dari gitu. Acara live ataupun pembuatan video YouTube ya, juga kan. Ya. Jadi di situ memang ku batasi sama dia kalau misalnya mau menghubungin aku di batas jam 8 ke atas. Kalau aku bilang ke dianya kalau memang sibuk ya udah lanjut dulu gitu. Paling kalau ngechat dia hanya sebatas pagi aja sih. Dah lagi ngapain bang? Habis itu Surya jawab lagi serapan atau gitu itu ya udah putus. Nah, habis putus. Wah, sok banget sih Surya ya. Dia yang gini loh. Dia yang sorry kalau menghubungi aku di jam 8 malam. Iya. Luar biasa loh Surya. Oke, boleh tahu enggak ada panggilan saya enggak kalian pernah? Panggilan ayah mungkin atau panggilan honey atau sayang enggak. Atau bebek atau apa? Enggak, kalau kita tetap sayang aja. Sayang aja. Jadi manggilnya masing-masing Surya manggil Sasha sayang, iya. Sebaliknya iya. Juga gitu. Iya. Manggil ayah dan bunda.
lebih enak sayang aja sih. Kadang Pak. Istri ya Bang ya, kadang suami sekali-sekali. Suami, gitu. Coba dong misalnya kamu mau memanggilnya istri gitu, coba aku pengen tahu kalau lagi berdua, anggap kita nggak ada. Istri. Hai suami. Mate maho. Tapi kalau di luar tetap sering manggil sayang sih, ya, yang sayang. Yang gitu. Kadang tengok situasi, kadang yeah. Mami manggil abang gitu, abang adik gitu. Tengok situasinya juga kan. Iya. Yeah. Wow. Kebiasaan udah mulai tahun berarti udah satu ranjang nih kan. Kebiasaan. Surya ngorok enggak sih? Ngorok banget kalau dibilang itu ngorok. Ngorok. Iya. Iya. Beneran ngorok. Oh, udah mulai tahu ya. Oh. Kalau si Sasa kebiasaan buruknya apa ya? Kamu udah satu kamar nih. Agak malas bangun sih kadang. Oh. Kadang bangun di Surya terus emang. Oh, Surya duluan pasti. Iya, duluan. Oh. Tapi kalau dikejutin sedikit dah bangun. Udah bangun. Enggak susah ya kan. Kalau tidur berdua masih pelukan gitu enggak? Masih. Wow, so sweet. Apa rasanya di kasur? Gimana, Sur? Rasanya gini, Kak. Cerita dulu malam pertamanya dong, cerita dulu. Ya ada sah dong. Ya, cerita dulu. Kan maksudnya kamu cerita kan sama kakak dulu katanya kalau belum pernah pacaran kan? Belum. Berarti kamu maaf ya ini iya. Maksudnya kissing juga belum pernah? Kalau itu pun belum sih. Belum pernah? Belum. Ini kissing yang benar-benar iya. Dewasa ya, suara iya. Bukan cuma gitu doang. Iya. Belum pernah? Belum. Baru pertama Mas Asa. Baru sama dia. Oke, terus apa namanya? Waktu kamu akhirnya resmi yeah. Sah gitu, Sur. Dikasih ya, maksudnya kok. Ini kan udah istrimu gitu ya kan. Dan itu menjadi ibadah gitu. Iya. Gimana malam pertama? Deg-degan enggak? Secara lu anak bayi-bayi ya enggak tahu namanya maksudnya lempeng gitu lo kayaknya. Deg-degan pastinya. Deg-degan. Canggung tapi awalnya. Canggung. Iya. Canggung lah kalau. Mau keluar bingung. Nanya dong di hotel apa di kamar rumah? Rumah. Oh, di rumah kalian iya. Habis nikah. Masuk kamar aja kita kan nyewa. Kita ada nyewa. Aku kalau Surya memang enggak mau satu rumah sama keluarga gitu kan. Hebat. Jadi lebih bagus nyewa aja dulu gitu kan. Wow. Jadi kan di situ kan kita baru pertama kali jumpa itu kan selama nikah baru sekali. Ya, kalau misalnya kita sering jumpa kan pasti sering komunikasi, sering tatap-tatapan. Iya, iya. Kalau misalnya udah nikah nggak pernah canggung ya. Gitu kan. Ini kan baru. Ini baru. Iya. Paling jumpa semalam paling hanya sebatas pegang ya, tangan gini. Jadi pelukanlah ya. Jadi sebaik jumpa di malam itu ya pas mau berhubungan ya. Deg-degan, canggung, mau ngapain, astaga. Pasti. Coba ngomong dulu. Bilang gimana Surya, bilang gimana? Dek, boleh gitu. Lagi gak tau ya, Dek, gak tau apa nih, bingung juga. Jangan, tapi keluar masuk kamar, iya. Jadi canggung suasananya. Karena baru pertama kali iyalah. Jumpa itu, tapi kalau misalnya kita sering jumpa gitu kan, sering keluar, sering makan, mungkin kalau untuk berhubungan di malam pertama itu pasti nggak pernah canggung kali. Cuman kan karena ini baru pertama kali jumpa, habis itu nikah, habis itu ya jumpa ya pasti canggung keluar masuk. Tapi gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah enggak lagi. Udah enggak lagi. Tapi berhasil malam pertamanya, langsung malam pertama langsung berhasil. Berhasil. Dari ketawa yuk. Jadi akhirnya bukan keluar masuk ruangan doang ya, keluar masuk yang lain ya. Itu kan tempat tidur ada dua. Iya. Itu kecil loh tempat tidurnya, paling ada siapa itu kan segini lah paling berdua lebarnya. Kalian tidur? Ada dua tempat tidur. Seharusnya kan pisah gitu kan. Iya. Ini gak sempit-sempitan, direlakannya sempit-sempitan. Oh, so sweet banget. Aduh, gemes banget sih. Alhamdulillah. Sur, ya. Akhirnya doamu dijawab sama Tuhan ya, Sur. Iya. Oke. Sa, kakak mau nanya dong sedikit agak lebih dalam ya. Kamu ada perasaan ini nggak, kekhawatiran misalnya? Kemarin aku waktu ngobrol sama Surya kan sempat nanya. Oh, kekhawatiran apakah, soal anak ya? Misalnya, ya, kalian akan ngecek dulu nggak gitu? Karena kan sebetulnya prevention atau pencegahan itu kan bukan nggak ada salahnya gitu. Atau kamu memang ya udahlah apa yang dikasih. Aku sih tergantung dia. Cuman aku nih apa yang dikasih Allah ya terima aja gitu kan. Gak mungkin pula aku anak aku yang kayak Bang Surya ya, mohon maaf nih kan. Aku buang pula yang enggak mungkin iya gitu. Dong, iya. Makanya kusyukuri aja apa nanti dikasih Allah udah terima aja. Wow. Alhamdulillah ya aja. Berarti enggak akan ngecek apa enggak. Apa yang Allah kasih ya, disyukurin itu, aja. Iya, disyukuri aja. Termasuk sebetulnya pada saat kamu sebelum bilang iya mau jadi istri Surya, kamu tahu dong
maksudnya kan ya, pasti udah tahu resiko lah. Iya, betul. So kamu ambil resiko itu karena kamu sungguh-sungguh menyayangi dia. Sungguh-sungguh cinta sama Bang Surya, jadi udah tahu resikonya, ya kita jalani aja gitu. Wah. Kamu gimana, Sur? Kalau Sasa dari pihak lain, Surya yang menjalani kamu hidup, kamu sharing di vlog sebelumnya bagaimana kamu juga tidak semudah itu kan hidup dengan perbedaan secara fisik. Iya. Kamu cerita harus berusaha lebih keras dibandingin orang-orang yang lain gitu kan. So, bikin konten apa segala macam, banyak pembuktian-pembuktian dalam hidup kamu yang harus lebih keras dilakuin dibandingin orang lain gitu. Kamu sendiri membayangkan misalnya diberikan anak yang mungkin juga punya genetik yang sama. Iya, kalian seperti apa, Sur? Kalau misalnya dikasih seperti Surya, ya Surya terima aja gitu kan. Ya kalau misalnya dia terima juga ya alhamdulillah. Ya. Tapi ya jujur udah kami perbincangkan sebelum kita nikah. Udah diobrolin. Udah pernah kita obrolin. Abis itu Surya kasih tahu resikonya juga kan. Ya kalau misalnya dapatnya seperti Abang, ya enggak apa-apa Bang katanya kan. Ya dari situ Surya makin tertarik sama dia. Iya kan? Iya. Wah, iya dong. Menerima seutuhnya ya, Sur. Iya. Wow. Benar-benar luar biasa. Karena Pak, basically everybody wants to be accepted. Semua orang pengen diterima apa adanya dan semua orang berhak untuk disayangin. Tapi Sur, kalaupun misalnya Tuhan memberikan anak yang mungkin sama seperti kamu secara genetik, apa pesan atau nasihat yang kamu pengen sampaikan kepada anak kamu supaya mungkin sekuat kamu ayahnya? Yang penting kalau misalnya nanti dia udah dewasa, paling Surya bilang jangan pernah minder, jangan pernah dengarkan orang lain, tetap dengan satu pegangan, tetap tegar. Abis itu jangan pernah lupa berdoa sama Allah. Orang tentunya dijawab nih akhirnya. Sur, dapat istri yang manis ya. Tapi ada ketakutan nggak kalau, mohon maaf ya, misalnya cemburu atau ada cowok yang lain ngambil Sasa, ada ketakutan gitu Mas Sur? Kalau untuk ke situ belum sih. Belum. Jadi kamu yakin sama cintanya dia ya? Yakin. Tapi memang kalau Surya, memang kalau misalnya ada cowok yang DM dia ya pasti ya Surya tanya dulu kan siapa gitu kan. Cuman kalau hanya sebatas teman aja katanya ya udah enggak apa-apa gitu aja. Jadi kamu percaya betul? Percaya. Istrimu nih pokoknya enggak akan kelain hati deh gitu ya. Iya. Apa yang paling berat, Sur? Sebagai laki-laki, apa yang paling berat terlahirkan dengan fisik yang berbeda? Yang paling berat itu ya cacian lah. Cacian ya? Cacian, hinaan, itu yang paling berat. Karena ya semua orang itu kan pasti punya mental. Betul. Jadi kalau misalnya secara fisik ya, kalau jujur ya, kalau misalnya aku hanya dibilang, ya ini kita pakai bahasa kotor entah biduan, entah apa gitu kan, itu udah biasa gitu, Kak. Udah biasa. Cuman maksudnya udah sering? Udah sering lah gitu kan, cuman kalau itu nggak pala sakit kali gitu kan. Nah, wow. Cuman kalau misalnya dibilang, kayak ini, kayak gitu kan, kayak persis macam Surya kan, itu kena kali memang. Kena di mental. Wow. Tapi kamu kayaknya paling nggak mau nunjukin kalau kamu sedih ya? Enggak. Di depan orang-orang netizen-netizen yang mungkin ngomongin kamu yang nggak enak ya? Iya, tapi kalau Surya memang modelnya biasa aja lah, usah pernah ditanggapin gitu kan. Malah ya, akunya yang sekarang yang agak kepikiran sama netizen. Kenapa, kadang sampai nangis ya kan Bang, Abang udah tahu aku. Sasanya yang nangis? Karena kan dulu Surya pernah dekat juga sama seseorang perempuan. Jadi di situ kita hanya untuk konten. Jadi hanya untuk konten di situ seakan-akan kita udah pertunangan padahal itu enggak. Itu hanya berita hoax gitu kan. Jadi di situ sebaik itu kan Surya nikah sama Sasa. Jadi di situ seakan-akan Sasa sebagai pelakor. Dia buat video foto dia sama Bang Surya terus buat foto nikah kami. Iya. Oh, seolah-olah kamu justru mengambil. Gitu ya. Padahal itu hanya untuk konten semata. Iya. Oke. Sa, kan walaupun banyak yang memuji kamu pasti, wow, Sasa berhati besar, bisa menerima Surya apa adanya. Tapi pasti juga banyak yang celoteh-celoteh, enggak semua orang bisa senang dengan kebahagiaan kalian gitu. Ada juga yang berkomentar baik, ada yang buruknya gitu kan. Yang enggak baik misalnya yang pernah enggak sengaja terbaca misalnya ngomongin apa sih? Ngomonginnya seperti ya aku dibilang pelakor merebut Bang Surya dari yang itu tadi kan, gak pala disebutkan lah namanya. Itu
Jadi kan aku terkena gitu di hati gitu kan. Jadi aku terpikirannya gini, apa iya aku kayak gitu kan, begitu. Dan kalaupun sekarang misalnya ada yang misalnya ngomong gak enak seputar fisiknya Surya, kamu yang baper justru sekarang? Iya, aku yang kena. Kamu yang nangis? Iya, aku yang nangis. Marah gak sama mereka yang marah, pastinya justru kamu marah. Yang maju? Enggak, aku enggak mau balas komen mereka, cuman sekedar lihat aja gitu. Wow. Memang Surya yang bilang memang, kalaupun apa yang dikomentar itu jangan pernah dibalas. Tapi kalau misalnya pala dilihat, tapi jangan pala dimasukkan ke hati kali. Tapi ya, memang dia enggak, memang belum bisa, Kak. Pas mental belajar, dia, ya, mental dia belum kuat. Iyalah, enggak mungkin sekuat mental kamu. Iya. Tapi Surya juga sebetulnya, aku tahu walaupun dia kelihatannya kuat, tapi sebetulnya pasti ada kesedihan pasti. Yang kalian berdua doang yang bisa, hanya Sasa yang bisa lihat gitu. Pernah nangis enggak, Sa? Surya jujur, hanya kalian berdua. Kalau Bang Surya nangis enggak sih? Dia nampak yang tegar. Cuman agak netes air mata aja sedikit. Apa yang kamu ngomongin ke Surya supaya dia bisa kuat? Karena kan dia sekarang suami kamu. Iya, cuman aku bilang yang sabar ya bang, ini cobaan, bilang gitu aja sih ke dianya. Wow. Sah, apa yang bikin kamu bangga jadi istrinya Surya? Suami kamu ini yang bikin kamu bangga apanya? Aku bangga sama dia, dia gak malu dengan kekurangannya. Wow. Bangga kali aku liatnya. Wow. Luar biasa bini lo Sur. Semoga selamanya ya. Amin. Surya, apa yang bikin kamu bangga mendapatkan istri Sasa? Ya jujur dia cantik sih. Cantik, abis itu soleha juga, sering ibadah juga. Di situ kan Surya suka sama perempuan itu yang suka beribadah ya, gitu kan. Abis itu ya dia rajin. Habis itu ya kalau dibilang pandai masak belum juga sih. Jujur proses aja kaki. Ya kan. Iya, kalau dibilang pandai masak belum. Mungkin ya secara perlahan nanti pasti bisa gitu kan. Iya. Yeah, yeah. Habis itu ya rajin, cantik. Sampai speechless loh suaminya, gak kehabisan kata-kata loh ngeliatin istrinya, astaga luar biasa. Suar, adik-adikmu sama bapak bilang apa? Kalau adik-adik kau dapat si Sasa? Ya kalau ayah pertama memang ke umur sih. Ke umur, karena kan umur kita terlalu jauh. Beda berapa tahun sih? 10. 10, Pak. Jadi si kamu masih belas-belasan tahun? 19. 19 jalan 20. Oh, ranum ya, say. Oke, bapak senang dong kamu nikah? Senang, malah ini termasuk mantu kesayangannya. Oh. Asal pagi, asal sore, asal malam pasti telepon. Wow, luar biasa. Dikit-dikit kalau nggak makan malah Surya yang kena marah. Bukan dia, malah Surya yang kena marah. Suruh makan. Sana kau belikan dulu makanan, sana kau beli dulu obat, kata ya. Malah Surya yang kena marah. Ayah gitu selalu. Iya. Ayah, kalian berdua planning rencana untuk segera hamil? Kalau misalnya dikasih secepatnya nggak masalah. Oh, nggak nunggu-nunggu? Nggak ada nunggu. Hajar boleh. Asik. Gimana kira? Ngebut kena kereta ya, ngebut ya. Oke, Sur, sebelum mengakhiri vlog ini, apa yang Surya pengen sampaikan kepada orang-orang di luar sana? Ya mungkin terlahir berbeda, banyak tantangan, tapi kan Surya akhirnya menemukan jawaban dari doa kamu. Mungkin mereka juga sama seperti Surya, pengen kedeketin cewek, kedeketin cowok, gak pede. Apa yang kamu mau sampaikan? Ya kalau Surya bilang ya pastinya jangan pernah minder gitu kan. Ya tetap semangat. Abis itu yang intinya yang pertama itu ya, jangan lupa pernah berdoa kepada Tuhan. Oh, itu aja. That's sweet. Selagi kita pernah berdoa kepada Tuhan pasti ya semoga doa kita itu didengar. Pasti sih. Ada jawaban. Pasti, cuma waktunya iya. aja waktunya ya Sur. Waktunya aja kan ya, enggak setiap kita berdoa langsung cup besok langsung ditemukan, enggak. Pasti ada jalannya. Wow. Sur, pandang-pandangan dong berdua sama Sasa. Kok pandang-pandangan sih? Akhirnya Allah memberikan pasangan buat Surya. Kamel ikutan, aku pas ngeliat aku ikutan bahagia loh. Iya. Ikutan happy. Semoga ini bukan cuma sesaat ya. Semoga iya, ini selamanya sampai maut memisahkan. Amin. Coba Surya lihat dong, Sasa, ungkapkan perasaan kamu sama Sasa. Boleh di zoom liatin ya bagaimana perasaan kamu sama Sasa. Sebaliknya Sasa juga lihat nih calon ayah dari anak-anak. Asik. Sebaliknya calon ibu dari anak-anak. Coba boleh saling memandang dan ungkapkan apa yang ada dalam hati kalian.
Surya dulu lah, laki-laki Surya. Ya, Surya dulu. Sayang, kamu adalah istri yang terbaik buat abang. Dan semoga nanti kamu adalah jadi ibu yang terbaik dari anak-anak kita. Amin. Dan untuk abang, semoga jadi suami yang baik. Amin. Dan kedepannya bisa jadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Itu aja sih intinya. Cium dong pipinya, dipeluk dong. Udah deh, kalau udah pengantin yang lain kontrak dah. Makasih ya Sur, iya, panggang jodohmu ya, panjang umur ya. Amin. Terima kasih, Sasa juga begitu ya. Apapun orang mau sampaikan, mau pansus apa segala macam, yang penting kalian berdua yang menjalanin, kalian betul. Berdua bahagia ya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan, semoga ada hal baik yang bisa didapetin dari perjalanan cinta dari seorang Surya Manurung untuk akhirnya menemukan cintanya bersama dengan Sasa, gadis dari Dubai. Gadis kan lo? Iya. Karena udah enggak. Bye guys, thank you, God bless you.